لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berusaha pada Ustaz Usaimi bin Husian, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berusaha Sazwan Saupi dan rombonganlah semua geng-geng motor klasik di Negeri Kelantan, dan nak mengucapkan selamat datang ke stesen Mi Awal. Jadi pada petang ini kita hanya santai-santai saja, boleh duduk macam biasa, makan minum, tak ikut makan banyak lah kita tambah, insyaAllah. Puan hati ke tak lagi makan? Jadi ambo rasa seronok dan suka lah pada semua tuan-tuan kerana sudi mari ke tempat ni khususnya, dan ambo diperhatikan pada petang ni ramai orang kata bukan orang tempat saja, pasir mah, macet, bacok semua ada lah. Jadi ambo rasa kita jemputlah wakil daripada motor klasik untuk memberi sedikit ucapan ataupun cerita mengenai motor klasik ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Al-Saimi, Ustazku, dan sahabat-sahabat daripada pemuda Pak Tupak kerana sudi menjemput ke stesen Mi Awal. Kita hari ini kalau nak kira ramai lagi, tapi uji pun ramai juga. Tu bila-bila tadi duduk tangga air tu pukul 30 buah. Apa bila-bila hari ni mari 50 ni buah semua kali. Alhamdulillah dengan cuacanya ada lebih kurang cerita pengalaman sikit daripada grup Kelantan Castle dan KMM Kapcai Member Malaysia. Kita bergabung ni kalau ada event ke apa, insyaAllah kalau jemput, kalau tidak singgung dengan program lain, kita boleh support dulu mari. Dan kita untuk bangun dari mana semua, kita, grup kita ni semua baru balik dari Kedah 2 minggu lepas. 2 minggu lepas pergi ke Kedah saja kata lebih-lebih makan lagi. Kalau orang tengok kat siapa kita motor Honda bulat ni. Tapi kalau tak ada punuh, tak ada nikmat. Itulah lebih kurang grup KMM dan KSA. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir dan semua kata urus dia lah, urus dia tepat ni hari ni. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara kita. Jadi bawa Datuk MB kita, hamba lupa nak sebut lah ni. InsyaAllah, sila tak ikut sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Syahmi Bawa kita terdapat sebelah sejalan dah. Jadi hamba ni Tengok muda, tengok anak muda semua ni, rasa gembira dah. Rasa gembira, mari-mari tengok. Super. Cukup kita ada pun nak panggil pencipta ke, panggil pencipta ke, pencipta mutu-mutu yang lama tak? Mutu-mutu yang lama ni tak, bagai-bagai yang penting lah. Jadi yang kita sekitar majalah sebab nak pergi keluar kepada perusahaan Menteri Besar untuk kita dalam serena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cerita pengalaman sendiri, patut dari manakah mutu ni besok kita? Selain pada Kedah. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Yang dihormati pegawai khas MP, Ustaz
apa ni, Presiden KCA Abang An, dan saya wakil lah daripada Kapcan Indonesia. Terima kasih banyak. Apa tu? Pengalaman kan ni, berkaitan pengalaman waktu saya daripada Kedah. Sebabnya kami ni kelab baru. Jadi kali pertama kita ride baru ni ke Jelajah Utara. Jadi selepas Kedah, paling jauh kita pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang itu di member-member ni, adik-adik ada ni semua nak sangat bergambar atas gretok lah, gambar kita Pulau Pinang. Jadi bila pergi baru ni tercapai juga suka, lepas tu juga naik ferry. Itu pun kita jumpa Abang An, tapi Abang An ada program Abang An deh. Jadi kita pun adik-adik dengan Honda Bulat ni. Jadi kali dengan Honda Bulat ni, rasanya kita bangga lah pergi dengan Night Heavy. Kalau pergi dengan White Suku ni biasa ya tu. Jadi pengalaman tu je lah Pak saya boleh kongsikan. Okay, terima kasih. Terima kasih. Maknanya kita jangan mana gendoh pada Honda Bulat lah. Kalau kita tengok secara mata kasar ni, siapa kau? Gerip lah tentu ni. Tapi alhamdulillah sampai ke Pinang. Masya Allah, hebat ni. Maknanya kita jaga pandai. Yang lemuh bukan selamanya lemuh. Dia ada kekuatan dia. Jadi untuk meneruskan majlis kita pada petang ni, ambo dengan suka citanya menjemput dan dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Husaimi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Al-Ami, pengacara majlis kita pada petang ini, yang berusaha Al-Fadhil Sa'wan Ya'qub bin Wan Abdullah selaku Ketua Pemuda DUN Pasir Petang, yang berusaha Abang Syazwan Ang panggil Presiden Kelab Motor Klasik Tupak ke Kelantan. Bolehlah kan? Yang berusaha saudara Syah daripada petang ni, set-set klasik sahaja ni. Saudara Al-Amin, dia ni merakat pengurusi hari ni juga pendahari dan penaja kepada mata yang kita hari ni berhari lah. Jadi kita ambil bayar lah hari ni. Wakil daripada ERC, saudara Jun. Jun ni dia ada kelaran dia, Jun 10. Tapi dia tak main bagian klasik, dia bagian motor Tausar, sisi-sisi ke atas. Yang kena ni JJ 10. Tapi dia ni seorang dah jalan 10. Tapi dia tanya dia motor hot, klik JJ 10, tu yang tak tahu siapa dia. Kau tu presiden diri. Dan semualah sahabat yang menifankan ada daripada Kota Baru, daripada Bacok, daripada Ketereh, daripada Meranti dan semuanya. Ambilnya pada petang ini mengucapkan selamat datang lah kepada sahabat-sahabat semua. Kita sebenarnya sehati sejiwa. Dan tua-tua dengan ambil ni sebenarnya sehati sejiwa. Ambil ni duduk dalam program banyak aktiviti-aktiviti permotoran. Mula ambil sign dengan set-set motor, menyegaya topok dia beli juga motor. Jadi main ni bukan setakat dalam negara, luar negara. Alhamdulillah di Thailand ni tak lebih tak kurang daripada 3-4 kali kita gerak motor di Thailand. Dan boleh sebut kalau kita nak dapatkan satu apa dia panggil ni, rasa keseronokan ride kita atas jalan ni, kena pergi Thailand juga lah. Itu kita rasa feel dia ni. Awak panggil feel dia ni lain macam. Ada feel dia lain macam. Pasal ambil pergi lebih daripada 3 kali ni, kita rasa satu keseronokan yang tidak ada. Tapi nak cerita banyak rasa kemanisan feel dia ni, orang tak main motor ni tak ada goyang. Ada. Jadi nak rasa tu kena kita. Jadi yang keduanya ambil juga masa terjebak dengan port main 4x4 ni, hanya hasut kopok dia lah kali beli juga 4x4 seperti ni mungkin hak ambo lah, hak ambo kanan lagi. Ni tak kanan ada ni, tu yang dia ada ni. Jadi nak cerita apabila kita masuk grup 4x4 ni, kita boleh masuk di tempat-tempat orang asli. Akhirnya pada tahun lepas kita pergi Puspala. Puspala ni lebih kurang 7 hingga 10 jam. Kena hari hujan tuan-tuan,
nak rasa feel keseronok ke duduk dalam hotel my 4x4 ni, kalau tak pergi tak rasa. Dan kalau tuan-tuan ingat 2 tahun lepas Latawa, kalau lebih kurang ratusan kereta lekat Latawa ni, ambo duduk dalam tu lah. Jadi tuan-tuan nak rasa kenikmatan kerja berpasukan, ambo boleh daripada kelab 4x4. Dan yang main kompok pasukan pula, hanya beli usikah 3-4 ribu. Dan ini spek saja. Hari ini agak-agak tidak terpengaruh lah dengan kelab kereta-kereta motor klasik ni. Jadi takutnya orang tin yang kata dan main cabrio pula. Ang jangan duduk tak ajak lah. Takut bim-bim pula depan bunyi kata nak pergi pair kot pergi juga. Tak si dah rasa pada ampun tengok saja nak bodoh dah. Jangan doa lagi ni takut makbu. 40 orang ni makbu doa. Anak racun. Racun itu benar. Racun itu benar. Tapi benar pun bisa hak tuan ni ada, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita juga di tempat kita ni, kita terima kalau 3 minggu lepas, 3 hingga 4 minggu lepas ERC daripada Kuala Terengganu. Hampir 100 orang daripada Kuala Terengganu, jaja hadiah bukan negeri, Kuala Terengganu, mari pak kita. Hak tu biasalah ERC dia jalan mutu. Yang terbaru kita terima daripada kelab V100. V100 ni kan itu tuan-tuan motor hak tuan-tuan ada ni rasa baru dia sikit lah model eh. V100 ni dia mari tanpa standar motor. Dia pakai apa? Tuti dia, tuti saja. Daripada Perak tu kampung dia 60 lebih kau motor wayo tak ingat. Lebih kurang 60 buah lebih. Daripada Perak mari sini tuan-tuan dengan motor kapcai hokcik tu. Skuter V100 ni makna tuan-tuan, peminat ni setiap benda dia ada minat. Tuan-tuan ada minat tuan-tuan, dia ada kelebihan. Jadi kalau orang nak halal hobi dia minat kita ni payah lah. Supaya kamu sebut meja tu tak ada lah. Walaupun barang klasik ni ada peminat, supaya janda ke mana tuan-tuan sebut sikit. Janda dia kuat peminat. Janda waktu kalau kita makan ni ada janda berhias. Supaya janda dia ramah. Abu ayat dekat Al-Amin kena cari janda. Kau orang dah tuan setuju ke? Yo. Setuju sudah lah, jangan buat balik rumah. Pegang. Terubah puyuk. Ada dapur-dapur puyuk. Jadi nak cerita kita, setiap kita ni Allah Ta'ala jadi ada minat masing-masing dan kecenderungan. Salah ke? Tak salah. Dan pasal apa tuan-tuan? Nabi ni dia suka kepada warna. Nabi ni suka juga kasih Nabi pada warna. Antara warna yang Nabi suka adalah warna putih. Minat Nabi sedekah warna ni, puluh-puluh warna ada, tapi Nabi minat warna putih. Kok tu lah setiap hari Jumaat sunat kita pergi sembahyang Jumaat pakai pakaian putih. Tuan-tuan, pasal apa minat? Nabi pun ada minat. Jadi Allah mengharapkan dengan adanya kelab klasik ni, dan Allah sempat tanya juga apa anggap ni klasik dengan retro ni yang beza mana? Pasal ambonya baru saja di peringkat anak muda tempat buat kerjasama event dengan set-set retro klasik Kelate. Tak silap mungkin 2-3 minggu lepas juga 4-7 kali tu saya tengok. Jadi besoknya kita tahu apa boleh ilmu sikit banyak ni penting kita sari. Dia kata kalau bagi klasik ni dia make up ada sikit dan warna tu dia mungkin dia sepul. Jadi dia kata kalau retro ni banyak betul-betul asal karak dia nak royak asli dia, tapi nak royak walaupun lagu tu ada peminat. Tapi kalau kita ni jatuh hak jenis kembangan tu tak usah lah tuan-tuan yang nak bunuh diri pula dah takut tak jumpa jari lepak dok. Jadi apa nak sebutnya bahawa setiap minat kita ni tak salah, kita pandu dengan agama. Dan yang terbaru ni esok kita kelab anak muda tempat bersama dengan kelab penternak negeri Kelantan menganjurkan program pertandingan bakar kambing terbuka Kelantan esok. Asalnya kita jadualkan buat di Patah Geting, disebabkan hujan kita berpindah di Labung di Pengkalan Aku. Dewan Badminton Pengkalan Aku. Hak ini suruh negeri Perak, Johor, Terengganu mari memperagakan pertandingan kami waktu
Jadi tuan-tuan ni dah nak royak pemuda PAH ni, kita meraihkan semua pihak, semua peminat yang nak main selagi mana tak bercanggah dengan agama. Dia apa tengok hebat kelab klasik ni, apa ke jalan mega hok ujung sikit tu, dia kata ada tu imej. Jadi imej apa yang mana? Tu imej muda. Jadi hebat. Sebelum bertolak ni, tadah tangi minta nak Allah dulu, dah sekirah sikit. Tu kaya orang nak pindah, suruh bangun. Gimana tu imej ni? Lu sebelum. Tepuk lagi sikit ke tu imej kita. Haa, hebat. Ambo nak cari gambar tuan-tuan, akak tanya apa email. Ah, baju biru tu. Tapi baju merdeka lah. Ambo nak kait gambar dia, Datuk MP tadi, dia pucat kepada penerima skim Al-It'am tadi. Dia sebut kita di Kelantan, alhamdulillah, rakyat pilih kerajaan beriman. Makna gambar dia, hak Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran, hak Nabi suruh dalam hadis, kerajaan yang tuan-tuan pilih ni kita buat dasar Islam. Sumpah juga apa tengok hari ni, kelab motor klasik ni, apa kata kelab motor klasik beriman. Buat apa? Ia terapkan nilai-nilai agama dalam konvoi dia, dalam program dia. Ambo ucap terima kasih banyak ke email, dan kena bimbing molek kelab-kelab ni, jangan buat ikut lain. Boleh tak tuan-tuan? Terima kasih kepada semua KMM dan grup KSA sudi datang ke Tesing Make Aware. Terima kasih semua. Okey, terima kasih program petani bersama MP Kelantan dah selesai. Terima kasih kepada KTR atas jemputan untuk menjayakan majlis ini. Terima kasih kepada semua pemilik KMM. Anda terbaik. Terima kasih.